aja muka gua. Karena baru pakai K-Glow. Betul. Sekarang K-Glow bukan cuma lotion doang, tapi ada skincare, ada serum, ada produk ada baru face untuk wash. Face, untuk wajah. Betul. Kalau untuk mutihin gigi ada studi ya. Kita mau ngapain, sekarang kita mau ngapain, Bang? Ini yang nonton udah pada subscribe belum? Betul, udah subscribe dulu biar tahu kita tuh mau ngapain like. Kesini. Kesini. Like juga, share juga, komen juga. Jangan lupa subscribe. Sekarang ini malam BTW. Ada barang jatuh, tangkap. Tangkap. Malam ini kita mau unboxing. Ini ada beberapa yang harus kita unboxing, kan? Betul. Kita mau unboxing floating. Ih, seru banget. Floating tuh temennya clothing. Bukan, kenapa glowing banget ya? Karena dia pakai serumnya dari K-Glow. Betul. Terus aku pakai apa? Tuner ya? Apa? Toner. Iya itu dia. Toner temennya Tono. Itu tuh bikin muka aku jadi glowing. Aku kalau pakai K-Glow bukan mukanya aja yang glowing, Bang. Apanya? Dompetnya juga glowing karena harganya itu murah banget. Wow. Ya, betul. Tuh. Dalam 5 hari langsung putih. Betul. Ya. Ayolah kita unboxing. Aku penasaran sama badannya. Gue ceritanya datang dari belakang gitu ya. Belakang mana? Dia bilang dia tuh lagi di ceritanya, yuk. Ceritanya ya. Oke, cepetan Jo dari belakang. Mohon maaf. Ceritanya janjiannya di situ. Paman datang nih, paman datang. Pamanku dari desa dipawakan. Dibawakan. Ini demi apa? Udah apa lupain? Takut lu ya? Udah. Ini apa? TV-nya nyala sendiri. Dengar kan kalian? Iya. Sudah lama nih gak horor-hororan, abis ini horor-hororan seluruh kali ya. Keluar ya, aku gak takut. Wah! Tapi kata bener ya, di kolam renang banyak hantu. Kan lembab, wajar lah. Coba ada orangnya apa? Oke, di video kali ini kita akan men-unboxing yang namanya floating. Floating. Itu dia. Floatingnya ada dua ya, Jo? Iya, yang pertama tuh bentuk bebek, itu udah dibuka, ada di channelnya Mariam. Betul, dan ini ada floating. Ini mama ban air, Dan. Itu ada pernik-perniknya gitu. Ban air namanya floating juga. Floating itu mengembang. Berarti kalau perut lo agak mengembang, floating. Negara berkembang ya, Maknya? Negara floating. Ada dua floating yang akan kita unboxing hari ini. Ayo. Ini yang pertama ada yang gemerlap-gemerlip. Pokoknya ini plek-tiplek sama namanya glitter. Jadi nanti di ban airnya tuh ada glitter-glitternya. Betul. Gitu. Nanti kita buktiin sama enggak sama yang di kotaknya. Coba Jo, itu jelasin ada apa. Coba jadi, sekarang kita buka yang badak. Ini pokoknya ada badaknya. Minuman kayak yang ada badaknya. Caranya adalah dengan menggoyang-goyangkan gini. Kasih musik dangdut jadi enak. Gantinya Ibel, tadi aku udah ngasih dia makan. Cuman pas mereka makan, aku sedih banget karena aku kepikiran Ibel waktu dulu aku kasih dia makan. Nah, Tata yang hitam tertip yang tiga warna ini. Dia blasteran, kampung sama anggora atau sama apa gitu. Itu tip ya? Sama kota itu. Dan dia kampung sama kota lah pokoknya. Terus dia bener-bener bulunya masih sama kayak Ibel dulu, gak lebat-lebat banget. Tapi gendut, coba ya. Tapi yang Tata, dia kegigit. Yang Tata ada nama lengkapnya, mau tahu gak, Kak? Gak apa. Ini teman-teman, menurut kalian lucuan Ibel atau Tata? Iya sayang. Ini aku dikasih sama tim taman rumah aku. Aku sih nggak bisa mengendali ini. Iya tuh, kuy banget. Tapi nggak tahu Ibel ini kemana. Pompanya udah dapet, Bang. Jangan-jangan dia mau kabur. Nggak boleh. Bahaya, mau kabur. Nah, kisahnya Tata dan Tertib ini aku dikasih dan aku harus bisa merawatnya. Jadi semoga Tata dan Tertib ini bisa menjadi sebesar Ibel dan aku mau kasih dia mainan. Kata Tertib main ini ya. Aku di sini juga piara jangkrik. Teman-teman mau lihat enggak sini deh? Bukan itu makanan. Lihat sini.
tuh lihat aku piara jangkrik. Tuh, enggak bohong kan aku piara jangkrik banyak banget. Nih makanannya Burhan Cheese. Nih, subscribe Ricis Official dan subscribe Ricis TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dan jangan lupa nonton video-video yang lama karena kalian akan menjadi saksi di mana video ini akan menjadi video yang fantastis, bombastis dan spektakuler. Kompresornya hilang, pokoknya juga enggak ada. Jadi kita harus pakai yang manual. Okay guys, no worry, we have to try this and then now we open this. Baiklah, di konten kali ini akan dibajak lagi oleh tim Ricis. Okay, kita buka ya guys, 1, 2, 3, di sebelah rumah dulu. Jadi ini tuh kayak mendapatkan sesuatu yang indah itu harus dengan kerja keras, harus dengan segala pengorbanan. Badak dan bebek di rumah Ricis. Saking sayangnya kita sama hewan, jadi kita memelihara bebek dan badak di rumah ini. Kita mau subscribe bagi teman-teman yang cinta sama hewan, karena kita harus mencintai hewan-hewan karena Allah juga memberikan rezeki kepada mereka melalui kita. Jadi kita harus merawat hewan-hewan di rumah. Sekarang aku mau bantuin kawan-kawanku untuk memompa badak ini. Aku bantunya gampang aja, tinggal bantu doa. Ya Allah, kuatkanlah Bang Aris dan Bang Fazul. Amin. Udah, aku udah bantuin Bang. Ayo dong, udah. Tapi aku bantuin doa. Kalau memompa ini ternyata itu kayak olahraga gitu. Kalau memompa kayak gini tuh, kita harus butuh yang namanya kesabaran. Karena mansobar zofil, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Latah do'a lakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu syurga. Ini kayak apaan ya? Apa motivasi kalian bajak YouTube saya? Karena kita pengen ini tuh spesial nanti buat Yuyun. Oh, macam tadinya itu mau bajak terus Yuyunnya nongol ya udah kan gitu. Dan mereka bajak vlog aku dikarenakan mereka mau meringankan beban. Teman-teman belum pernah lihat Ulen naik floating kan? Naik badan guys, tar gua diceburin. Enggak, soalnya kalau naik floating tuh berasa apa ya, girly banget. Jadi dia tuh enggak pernah naik floating dari dahulu kala. Ih, badaknya demi apa gede banget. Oh, kenapa? Hilang, kena culanya. Gua kira beneran. Floating itu ada pegangannya, dan kalau kita manusia juga harus ada pegangannya dong. Betul. Apa itu? Pegangan kita sebagai umat Islam adalah memeluk agama Islam. Dalam artian kita harus mengamalkan ajaran-ajaran agama kita, kayak sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu. Dan di video kali ini juga kita melihat tim Ricis semuanya saling bantu. Coba adepin ke mukamu ini. Karena Wildan mau coba. Biar hidup ini berbahagialah teman-teman. Tapi ingat, berbahagia sewajarnya, sedih sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Tapi bersyukur sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Wow. Ini tidak terlalu banget. Sekarang aku mau nyobain yang badak guys. Masih ada lagi kita. Hilang hasil kesabaran kita pasti lama 4 tadi. Dan dia tau main dikit men. Karena Mang Sobar Roto Viro yang aku jauh tadi, baru siapa yang bersabar maka ikan beruntung. Buktinya aku beruntung ada yang telah ngasih ini. Parah ya. Bisa jalan. Oke guys, aduh pinggang lumayan sakit nih karena kita sudah kerja keras dan lumayan bersabar. Akhirnya satu balon ini sudah jadi. Ini dia donat! Akan aku lempar. Kita akan masukin ke kepala bebek ya. Coba ya. 1, 2. Wow, ini tuh pas banget buat renang sama mermaid. Betul, ya, Jo? Betul, ini bisa diputer-puter begini ya. 2000 years later. Gue gak tau, tadi kan ini jatuh, tetep gue benerin dong. Gitu, tadi kalau di rekawan gitu. Gitu. Kayaknya seru banget, kita punya mainan baru lagi di rumah Ricis. Wow, sekarang kolam renang ditambah floating-floating yang keren-keren ini makin membuat kita semangat. Apalagi kalau bangun tidur, pasti kalian lihat floating-floating ini pasti lebih semangat. Aku kasih challenge Aries untuk dudukin badak tapi harus dari lonceng.
loncat. Oke gak? Oke, aku mau coba. Aku jaga-jaga kalau gagal loncatanku. Tegal. Ya kan? Aku akan nyobain. Aku loncat ke sini tanpa nyemplung. Semuanya berakhirlah vlog kali ini. Saya Lulun Alamsyah melaporkan dari rumah Ria Ricis di Kebagusan. Terima kasih sudah setia menonton vlog Ricis Official. Dan terima kasih juga sudah menerima aku karena vlog ini aku bajak. Aku sama tim Ricis yang lain aku bajak. Jadi gak Umi yang opening, gak Umi yang closing. Jadi aku yang closing. Sekian, saya Lulun Alamsyah. Ingat, Mansur Baro Zofiro, barang siapa yang bersabar maka ia beruntung. Asobrun Jamil, kesabaran itu indah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolongin gue. Gue injek batak. Ya, sini guys, lihat guys.